Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi bareng Vanessa TV. Di sini saya akan membahas tutorial lagi bagaimana cara mengatasi mabar ya. Mabar itu tidak ada nama playernya gitu ya. Ini sebenarnya request ya dari teman-teman subscriber saya. Dan ini saya juga sudah tahu lama teman-teman ya, cuman saya belum sempat bikin tutorialnya. Langsung aja buat teman-teman yang belum tahu silahkan ditonton, yang udah tahu silahkan ditinggalkan saja ya, nggak apa-apa. Oke, dan jangan lupa di subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video tutorial terbaru dari channel ini. Langsung aja di sini teman-teman pergi ke pengaturan dulu ya. Ke pengaturan itu di sebelah kanan ya, kanan atas itu ada gambar kayak baut gitu ya, di sebelah kanan. Oke, teman-teman tekan pengaturan ya, pastinya tahu pengaturan. Nah, di sebelah setir, ini kan setir ya, teman-teman geser aja ke visual. Nah, biar ada nama playernya, teman-teman kualitas grafisnya dipilih bagus aja seperti ini, pilih bagus aja. Untuk yang lainnya kualitas pencahayaannya, kalau HP teman-teman merasa tidak ngelag ya pilih terbaik aja ya. Kalau merasa ngelag atau patah-patah ya tinggal direndahkan saja gitu ya. Kualitas bayangannya kalau merasa ngelag atau apa tinggal direndahin aja gitu. Makin ngelag juga tinggal diturunin aja gitu aja ya. Oke, jadi yang dirubah ini cukup kualitas grafisnya teman-temannya menjadi bagus ya. Jangan terbaik, kalau terbaik itu hilang. Contohnya mabar kemarin saya di YouTube Lingga Gameplay, teman-teman bisa lihat aja. Saya pilih terbaik semua. Itu nama playernya itu tidak ada. Ya, jadi di sini kita pilih bagus aja. Udah, yang lain nggak perlu di otak-atik ya, untuk cuman visualnya aja di bagian kualitas grafis ya teman-teman pilih bagus aja ya. Oke, kita lanjut, dan di sini kita ganti boost orinya ya, karena kalau pakai mod belum bisa ya, belum bisa mabar. Oke, kita ke garasi ya, semoga di updatean selanjutnya untuk mod ya bisa mabar ya, bisa mabar. Oke, saya pilih yang ini. Untuk teman-teman kalau mau mod yang tadi ya, itu mod dari Aldova Dewa ya, bahasanya dari Setom ya, cek aja di linknya di deskripsi. Untuk kumpulan livery dan lainnya teman-teman cek aja di deskripsi. Langsung aja ini udah dipilih ya, pakai bus baru Srikandi SHD. Langsung di sini teman-teman pilih main bareng ya, pastinya udah tahu main bareng. Di sini saya akan mencoba ya, ini dipotong 40.000, langsung aja kita pilih, kita tekan oke ya maksudnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita coba pilih servernya. Di sini yang biasa saya pakai server Asia ya. Server Asia ini kenceng banget ya menurut saya. Lalu di sini kita buat kamar. Di bagian bawah ada tulisan buat kamar, kita pilih buat kamar. Nah, Lingga Gameplays. Coba ada yang mau ikut enggak ya? Ini kode rahasianya kita nggak perlu kasih, karena kalau kita kasih kode rahasia nggak ada yang masuk dong ya. Terus buka petanya, kita pilih peta Bangkalan Surabaya aja yang lagi rame ya berangkat. Setelah itu kita langsung coba buat ya, kita buat. Oke, ditunggu apakah ada yang masuk ya, kita ditunggu aja. Oke, ini ya, ya, sudah ada yang masuk. Ini user 4528. Oh, namanya user ya. Ini enggak ada livery-nya, mungkin pemain baru kali ya. Pemain baru mungkin ya. Oke, kita tunggu yang lain ya. Kita tunggu lagi, tunggu yang lain. Kalau teman-teman lama nunggu mabar ini ya, pengen lihat banget ya, pengen lihat apakah ada nama playernya, teman-teman dicoba aja sendiri ya, takutnya nunggu ini lama, atau bisa di skip ya. Oke, kita tunggu user juga, ini kayaknya orang luar kayaknya, hi juga lah gitu aja, nggak tahu bahasa. Oleh. Oke, di sini ada Nabella Vera. Waduh, ini kayaknya cewek nih ya, Nabella Vera. Santi Ceria. Waduh. Ini kayaknya cewek semua ini ya. Kayaknya cewek nih, namanya Santi Ceria. Hai, salam kenal.
Oke, kita tunggu yang lain. Oke. Amreta, Amreta, Amreta ini cowok ya. Oke. Akan ilek taktik. Oke. Nabila Fera Firdaus. Ini pada keluar ya. Pada keluar coy. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa keluar juga enggak apa-apa ya.